Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam Target Bola. Kaliktu minggu ini akan memasuki pekan terakhir atau tepatnya pada pekan ke-44. Unsung Greeners, klub yang dibela Asnawi Mangkualam, akan menjamu tamunya yaitu salah satu penghuni papan atas klasmen Daejeon Citizen. Saat ini Unsung Greeners masih menduduki peringkat ke-9 klasmen dengan mengoleksi 37 poin, sedangkan lawannya Daejeon Citizen berada di peringkat ke-2 dengan poin 71. Pertandingan terakhir di liga bagi kedua tim ini tidak mempengaruhi posisi. Khusus bagi Daejeon, sudah pupus harapannya merebut tahta juara Liga 2 Korea karena selisih poin dengan pemuncak klasemen sangat jauh. Guangzhou bertengger di peringkat ke-1 dengan poin 85 dan dipastikan Guangzhou menjadi juara Kaliktu musim ini. Untuk head-to-head, Unsung Greeners meraih hasil buruk jikalau menghadapi Daejeon. Di 5 pertandingan terakhir, Unsung belum pernah menang, hanya seri sekali dan mengalami 4 kali kekalahan. Namun bagi Unsung sendiri, laga penutup musim ini tetap menargetkan kemenangan, walau tidak mudah untuk mengalahkan tim tamu Daejeon Citizen yang saat ini performanya sangat stabil. Namun menurut sang pelatih Jeong Han-im, alangkah indahnya jika laga penutup ini bisa dimenangkan anak asuhnya, terlebih lagi kami bertindak sebagai tuan rumah dan menutup pula catatan rekor buruk kala menghadapi Daejeon Citizen. Berikut ini jadwal pertandingan Unsung Greeners versus Daejeon Citizen. Dalam laga ini, Asnawi sendiri optimis jelang menghadapi Daejeon Citizen nanti. Asnawi dan kawan-kawan juga yakin jikalau laga penutup ini bisa dimenangkan. Walau mereka tahu Daejeon saat ini bukanlah tim sembarangan yang mudah dikalahkan. Terbukti 5 laga terakhir Daejeon tanpa kekalahan. Namun Asnawi dan kawan-kawan bersemangat menyambut laga ini dan penuh keyakinan jika Unsung mampu mengalahkan Daejeon di Unsung War Stadium. Dan bagi Asnawi, kemenangan ini adalah sebagai kado manis untuk para supporter dan fans di laga terakhir penutup musim 2021-2022. Oke, pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia. Mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.